Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Pengerusi Majlis, yang dihormati dan dikasihi yang amat berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar Kelantan, yang dihormati dan dikasihi yang berhormat Datuk Timbalan Setiausaha Agung PAS Pusat, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen, yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil yang berhormat Datuk Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan, Timbalan Ketua dan seluruh ahli jawatankuasanya, yang dihormati yang berbahagia Saudara Vincent Lee, Naib Ketua Dewan Himpunan PAS Pusat yang mana ucapannya sangat menyentuh hati dan perasaan kita sebagai rakyat negeri Kelantan, sebagai seorang Islam, sebagai pejuang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai orang yang mencintai kedamaian dan juga keamanan, bukan sahaja kepada rakyat negeri Kelantan, bahkan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira Islam ataupun bukan Islam. Rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan sahaja kepada orang Islam, malah kepada orang bukan Islam, malah kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan wakil daripada NGO-NGO yang ada pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Hudud cukup menggerunkan, digambarkan begitu sekali buruk dan sebagainya, cukup menakutkan. Tuan-tuan, apalagilah kepada orang yang berniat untuk melakukan jenayah. Mungkin di situ ada kebaikan, yang mana Allah rancang sebegitu rupa ada kebaikan. Kalau dengar namanya pun dah takut, maka apabila dilaksanakan nanti, insya-Allah orang yang mempunyai niat untuk melakukan jenayah-jenayah yang berat ini, nakala minallah, akan terhindar perasaannya daripada melakukan jenayah ini, insyaAllah. Itulah harapan daripada kita. Ya. Tetapi tuan-tuan, belum pun kita laksanakan, maka banyak pihak telah menggambarkan hudud ini sebagai sesuatu yang dahsyat, yang buruk dan tidak berperi kemanusiaan. Apabila Kerajaan Negeri Kelantan semenjak tahun 1993 meluluskan kanun ini, maka bermula daripada situlah berbagai-bagai kecaman, tuduhan kepada hudud ini digambarkan kepada masyarakat, sehinggalah kebaikan, kerahmatan dan keadilan hukum hudud itu tenggelam, sedangkan ianya adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sampai bila Islam dan juga hukum hudud ini akan mendapat keadilan? Sampai bila umat manusia digambarkan bahawa hukum Allah ini adalah sesuatu yang begitu buruk dan tidak adil? Sampai bila? Maka tuan-tuan, hukum ini tidak akan dapat dilihat kecantikannya, tidak akan dapat dilihat keadilan dan kerahmatannya,
selagi mana ianya tidak dilaksanakan. Mesti dan wajib kita laksanakan untuk melihat kecantikan dan keadilan. Islam yang ada pada hari ini tidak dapat dilihat keindahannya, tidak dapat dilihat kecantikannya, apabila umat Islam itu sendiri tidak melaksanakan dan tidak benar-benar menghayati ajaran itu, Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kecantikan Islam itu sebenarnya ditutup oleh perangai umat Islam itu sendiri. Begitu juga dengan kecantikan hukum Islam. Ianya tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasai, melainkan apabila ianya dilaksanakan. InsyaAllah, sebab itulah kita, kerajaan negeri Kelantan ini begitu berazam untuk melaksanakan hukum jenayah syariah yang sudah lama tertunggak di Kelantan ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, tilka hududullah, itu adalah daripada surah An-Nisa, yang bukan berkaitan dengan hukum jenayah tapi berkaitan dengan hukum pewarisan harta pusaka. Antara undang-undang yang begitu detail, terperinci, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran adalah berhubung dengan undang-undang harta pusaka. Surah An-Nisa kita baca. Kemudian Allah sebut tilka hududullah, itu adalah undang-undang Allah. Maka kita umat Islam apabila nak bagi harta pusaka, kita pun ikut hukum Islam. Kita tak nak canggah, sebab kita kata ini adalah hukum Islam yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga Allah sebut tilka hududullah, apabila Allah menceritakan berkenaan dengan puasa, Allah sebut akhlak orang berpuasa, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, khususnya hubungan suami isteri di waktu siang hari. Kemudian Allah sebut tilka hududullah, itu adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul jaga akhlak ini, sebab kita tahu ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab at-talaq, hukum perceraian, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan pernikahan, kemudian kalau tidak ada kedamaian, tidak ada pilihan, Allah membenarkan perceraian, walaupun itu adalah benda yang Allah benarkan tetapi cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benarkan perceraian, at-talaq. Kemudian Allah kata tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, itu adalah undang-undang Allah. Maka dalam bab kita berkeluarga, kita kahwin, kita cerai, maka kita hukum hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak menentang. Tetapi kenapa dalam bab jenayah syariah Islamiah yang Allah sebut secara terang-terangan dalam Al-Quran, yang disepakati oleh para ulama kerana nasnya, nususnya qat'iyyah, jelas, qat'iyyatu thubut wa qat'iyyatu dilalah. Apabila ianya qat'iyyatu thubut wa qat'iyyatu dilalah, maka ia mesti wajib diikuti tanpa ada sebarang percanggahan pandangan di kalangan para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala gariskan hukum dalam Al-Quran berhubung dengan orang yang melakukan zina, orang yang melakukan qazaf, orang yang melakukan curi, orang yang melakukan rompakan. Begitu juga orang yang murtad daripada agamanya, Allah Subhanahu wa taala ada tetapkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Tapi kenapa apabila masuk bab itu, kita masih lagi ada pilihan, nak buat ke tak nak buat? Sedangkan tilka hududullah, itu juga adalah undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu ini beriman hanya separuh daripada Al-Quran dan kamu menolak sebahagian yang lain? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak harus sekali-kali bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah apabila Allah telah memutuskan hukumannya
Begitu juga Rasul telah memutuskan hukumannya dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia masih ada pilihan, sama ada sebahagiannya nak ikut dan sebahagiannya ditolak. Wa man ya'sillaha wa rasulah. Sesiapa yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka mereka adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dihormati. Sebab itulah soal hududullah ini dia melangkaui batasan politik. Dia adalah hukum yang mesti ditegakkan apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendirian kita pas semenjak daripada dulu. Dan apabila kita merujuk kepada perlembagaan PAS itu sendiri, objektif penubuhan PAS ini adalah untuk membentuk sebuah negara yang terlaksana di dalamnya hukum hakam Islam, yang menjaga keamanan dan memberi keselesaan, kemakmuran, keharmonian kepada semua kaum yang ada di Malaysia. Itu adalah janji PAS. Sebab itulah apabila kita menang dalam pilihan raya di Kelantan, antara benda yang kita buat mula-mula sekali, walaupun kita tahu bahawa kuasa kita sedikit, kuasa kita kecil, maka untuk menyelesaikan tanggungjawab yang pertama, kita mulakan dulu. Soal nak laksanakan, kita tahu kita tak boleh nak laksanakan lagi, sebab kita ada kekangan-kekangan yang insyaAllah saya akan perjelaskan. Tetapi untuk menunjukkan bahawa dalam hal ini kita tidak ada tolak ansur, maka kita luluskan enactment Kanun Jenayah Syariah 2, yang mana ada di dalamnya hukum qisas dan juga ada di dalamnya hukum hudud. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, hudud ini bukan baru di Malaysia. Hudud ini undang-undang Islam secara keseluruhan, sama ada undang-undang jenayah ataupun undang-undang muamalah ataupun undang-undang munakah, sudah pun dilaksanakan di tanah Melayu, di bumi ini, satu masa sebelum penjajahan. Tuan-tuan, masih ada lagi bukti-bukti sejarah yang disimpan di arkib negara contoh, yang boleh menjadi rujukan dan menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar dalam bidang undang-undang contohnya, kepada orang-orang akademik, pakar undang-undang contohnya, mereka masih lagi merujuk dan benda itu masih lagi ada. Bahawa sebelum daripada tanah Melayu ini dijajah, hukuman yang berjalan ataupun undang-undang yang berjalan di bumi ini, di tanah Melayu ini, ataupun dalam bahasa undang-undang dia panggil the lex loci, the law of the land, undang-undang yang berjalan di atas bumi ini, undang-undang bagi negara ini, undang-undang bagi negeri ini adalah Islamic law, undang-undang Islam dan adat Melayu dan adat-adat bangsa-bangsa yang lain. Apabila undang-undang Islam berjalan di tanah Melayu melalui kuasa raja-raja Melayu, umat Islam diperintah mengikut undang-undang Islam dan undang-undang adat Melayu, yang takzirnya undang-undang adat Melayu. Begitu juga orang-orang bukan Islam yang ada pada waktu itu di sini, mereka bebas mengikut ajaran agama dan juga adat mereka. Ya. Boleh banyak contoh yang ada, kanun Melaka contohnya. Melaka apabila diperintah oleh Raja Melayu, undang-undangnya adalah kanun, hukum kanun Melaka. Di dalamnya ada kesemua ajaran undang-undang Islam. Begitu juga undang-undang 99 Perak, di dalamnya adalah hukum Islam, munakahat, muamalat, jenayah dan sebagainya. Begitu juga di Terengganu, sebagaimana yang ada dijumpai dalam batu bersurat Terengganu, jelas ditulis di situ bahawa undang-undang hudud dijalankan di negeri Terengganu. Begitu juga di Kelantan ini sendiri pun, undang-undang hudud dijalankan di negeri Kelantan ini bersama dengan undang-undang syariah yang lain, tuan-tuan. Dan apabila British menjajah tanah Melayu,
Dia mengakui hakikat ini. Dalam banyak kes lah, saya bagilah. Ya, kalau pelajar undang-undang, dia akan belajar. Antara benda yang dia belajar, apabila dia belajar undang-undang, antara benda yang dia belajar adalah apakah undang-undang yang wujud di tanah Melayu sebelum undang-undang yang ada pada hari ini yang kita warisi daripada Inggeris. Maka undang-undang yang wujud di tanah Melayu ataupun dia panggil law of the land ataupun lex loci adalah undang-undang Islam, adat Melayu dan juga adat kaum-kaum lain. Buktinya, apakah nasnya? Nasnya hukum kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Batu Bersurat Terengganu dan juga di Kelantan. Banyak bukti-buktinya. Dan mahkamah Inggeris sendiri, dalam mahkamah Inggeris, sebagai contohlah saya ambil satu contoh. Dalam kes, satu kes yang dibicarakan di Pulau Pinang di hadapan hakim Inggeris, kes itu nama Henry Goodsoff Abdullah. Henry Goodsoff Abdullah ini seorang Islam, nama dia Abdullah. Dia meninggal. Apabila dia meninggal, dia meninggalkan harta yang banyak. Dan ada isteri dan anak-anak yang berebut harta pusaka. Apabila berebut harta pusaka, bawa ke mahkamah. Yang menjadi hakimnya Inggeris, sebab sudah pun dijajah. Kemudian mereka mengatakan bahawa kami mahu supaya harta yang ditinggalkan oleh ayah kami ini dibahagi-bahagikan mengikut hukum faraid, mengikut hukum harta pusaka sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, kerana kami orang Islam dan undang-undang yang berjalan di negeri ini adalah undang-undang Islam. Maka Inggeris kata, hakim kata, kamu silap. Itu dulu sebelum kami datang. Sebelum Inggeris datang, memanglah yang berjalan di negeri Melayu ini undang-undang Islam semuanya. Tetapi apabila kami datang, kami telah tukar undang-undang tersebut. Yang terpakai sekarang adalah undang-undang Inggeris, dia kata. Maka kes itu diputuskan mengikut hukum Inggeris. Orang Cina. Orang Cina yang ada di Malaysia hari ini sebenarnya mereka tertakluk kepada hukum yang bukan asal mereka. Bukan hukum, bukan undang-undang asal mereka, tetapi undang-undang Inggeris. Sedangkan orang Cina, dia ada hukum, hukuman adat dia sendiri. Dia ada hukuman bagi agama-agama yang mereka anuti sendiri. Tetapi hukuman ini telah dibatalkan oleh Inggeris. Dia ada satu case, dia panggil Six Widows Case. Six Widows Case ini seorang kaya Cina meninggal dunia, dan dia meninggalkan 6 orang banu. Dia meninggalkan 6 orang isteri dan anak-anak. Sebab kalau ikut adat asal orang Cina, mereka boleh kahwin lebih daripada satu. Vincent, ya? Lebih daripada satu. Itu ikut hukum adat Cina asalnya. Jadi isteri-isteri ini minta kepada mahkamah supaya harta pusaka mereka ini dibahagikan mengikut adat Cina. Sebab undang-undang yang berjalan kepada kami orang-orang Cina adalah adat istiadat Cina. Inggeris kata, no, you are wrong. Itu dulu sebelum kami datang. Sebelum kami datang, yang berjalan kepada orang Melayu dan Islam adalah undang-undang Islam dan Melayu. Kepada orang Cina adalah adat Cina. Bebas mereka mengamalkan ajaran mereka apabila Islam memerintah. Tetapi tuan-tuan cuba tengok. Apabila Inggeris datang sahaja ke tanah Melayu, tanpa ada perbincangan, tanpa ada pemakluman, tanpa ada ceramah, tanpa ada penerangan, mereka terus import undang-undang daripada England melalui the Three Charters of Justice 1807, 1826, 1855, paksa undang-undang mereka kepada bukan sahaja orang Melayu dan Islam, paksa undang-undang mereka kepada orang-orang Cina dan juga orang-orang yang ada di tanah Melayu pada waktu itu. Paksa undang-undang mereka. Tuan-tuan, adakah orang Melayu waktu itu faham undang-undang Inggeris? Tak faham. Adakah orang Cina pada waktu itu faham undang-undang Inggeris? Tak faham. Tapi mereka terpaksa menerima. Dan akhirnya, undang-undang yang diterima ini, kita warisi sampai sekarang. Seolah-olah sampai, seolah-olah ianya menjadi undang-undang kita. Sampai apabila kita beritahu bahawa undang-undang yang kita anuti sekarang ini
Bukan undang-undang kita, bukan undang-undang mak bapak kita, bukan undang-undang agama kita, bukan undang-undang adat kita. Mari kita kembali kepada undang-undang asal kita yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang terpinga-pinga, takut. Sebab apa? Sebab begitu kuat melekat dalam jiwa umat Islam, jiwa umat Melayu, begitu juga dengan jiwa bangsa-bangsa lain. Seolah-olah bahawa undang-undang yang ada pada hari ini adalah undang-undang agama dan undang-undang bangsa, undang-undang adat mereka. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasih sekalian, maka kita luluskan Kanun Jenayah Syariah 2 pada tahun 1993. Dan kita tak boleh nak laksanakan. Oleh sebab kita tak boleh nak laksanakan, kita pusing satu Malaysia, tuan-tuan. Dan tidak ada sejarahnya di Malaysia ini. Ya, tidak ada sejarahnya di Malaysia ini satu undang-undang yang apa sebelum ianya diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri, penerangannya dibuat kepada masyarakat. Malam sekali kalau ada orang kata tak cukup penerangan, penerangannya dibuat ke seluruh Malaysia. Kalau di Kelantan ini, di mana ada ceramah, di situ disebut hudud. Sebelum kita luluskan di Dewan Undangan Negeri, kita buat seminar convention bengkel di Kuala Lumpur. Kita bagi penerangan kepada parti-parti politik termasuk DAP pada waktu itu, yang hadir antaranya adalah mendiang P. Patut. Kita buat kepada orang bukan Islam dan sebagainya. Tidak ada undang-undang yang apabila sebelum diluluskan, diseminarkan, dijelaskan kepada rakyat, melainkan enactment Kanun Jenayah Syariah ini, tuan. Inilah satu-satunya undang-undang yang begitu rupa sebelum ianya diluluskan, dijelaskan kepada rakyat. Bukan sahaja di Kelantan, malah seluruh Malaysia ini. Inilah satu-satunya. Ya. Dan undang-undang ini dipuji. Ya, sewaktu saya masih lagi bekerja dengan Universiti Islam Antarabangsa, Allahyarham Profesor Muhammad Saidun pada waktu itu, dia mengatakan bahawa jadikan enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan itu sebagai rujukan apabila mata pelajaran jenayah syariah diajar kepada pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Kerana dia kata ini adalah kanun yang paling baik yang ada setakat ini dari sudut bahasanya, dan ia bebas daripada kongkongan mazhab dan sebagainya. Kerana pilih, kita pilih yang terbaik, dan juga kita pilih yang terbaik daripada kanun-kanun yang ada yang melaksanakan kanun ini di seluruh dunia. Inilah yang terbaik yang kita ada, tuan-tuan. Sebab itulah, apabila kita tak dapat nak laksanakan, kita zahirkan hasrat kita dengan kita merayakan Hari Hududullah setiap tahun. Setiap tahun kita rayakan Hari Hududullah. Sehari suntuk kita buat seminar, penjelasan dan sebagainya. Sampai kepada hari ini. Mengapa kita tak dapat laksanakan? Mengapa? Yang pertama, sebab negara kita ini adalah sebuah negara federalisme, dia panggil. The Federation of Malaysia. Perkara pertama dalam perlembagaan Malaysia disebut, Malaysia ini adalah sebuah negara federalisme. Apa itu negara federalisme? Federalisme bermaksud banyak negeri yang bergabung membentuk sebuah negara yang besar. Dan kerajaannya dibahagi dua, satu di peringkat pusat dan satu lagi di peringkat negeri-negeri. Yang mana kuasa dibahagikan kepada pusat dan negeri. Dan dalam konteks federalisme Malaysia ini, lain daripada Amerika, lain daripada negara-negara yang lain, kuasa yang ada kepada pusat itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada kepada negeri. Dan hukum jenayah ini termasuk dalam kuasa yang ada kepada kerajaan persekutuan. Maka untuk memastikan bahawa pengasingan kuasa ini berjalan dengan lancar dan ideologi bagi negara ini dipelihara, tata cara bagi negara ini dipelihara, maka ada sebuah perlembagaan yang merupakan the supreme law of the land, the supreme law of federation. Perkara empat, perkara empat perlembagaan Malaysia, dia kata the constitution is the supreme law of federation.
Any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with the constitution shall be null and void to the extent of inconsistencies. Perlembagaan ini adalah undang-undang yang paling agung. Dalam bahasa Inggeris, biasanya God is supreme. Tuhan adalah yang agung. Tapi dalam bahasa perlembagaan, the constitution is supreme. Perlembagaan adalah yang paling agung. Any law, apa-apa sahaja undang-undang yang diluluskan yang bertentangan dengan perlembagaan ini, maka hendaklah void, hendaklah terbatal. Setakat mana yang bertentangan itu, tuan-tuan. Tetapi perlembagaan kita, ya, yang baik dalam perlembagaan kita ini tidak macam perlembagaan India. Dia memperuntukkan beberapa kebaikan, advantages, memberi faedah kepada agama Islam antaranya dijadikan. Islam itu sebagai agama bagi persekutuan. Islam is the religion of federation. But any religion may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Islam adalah agama bagi persekutuan. Agama-agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian dalam persekutuan ini. Maka kita sebagai orang Islam atas jaminan perlembagaan ini, sebagaimana orang-orang bukan Islam bebas mengamalkan ajaran agama mereka, kita orang Islam dengan ini mahukan kebebasan untuk kita mengamalkan ajaran agama kita, kerana itu telah dijamin oleh perlembagaan perkara 3-1 sampai ke tahap kita mahu menjalankan undang-undang Islam dalam negara ini kepada orang Islam, kerana itu adalah hak kita dan dijamin oleh perlembagaan Malaysia. Kalau anda bercakap soal perlembagaan, maka perlembagaan telah menjamin kebebasan umat Islam untuk mengamalkan ajaran agama mereka tanpa sedikit pun menghalang orang-orang bukan Islam daripada mengamalkan ajaran agama mereka. Sebab itulah dalam undang-undang enactment kanun jenayah syariah yang kita luluskan pada tahun 1993 dalam section 56 per section 56-1 Datuk, Seksyen 56-1 dengan jelas kita menyebut bahawa maknanya, saya ambil maknanya, orang bukan Islam dengan ini diberikan kebebasan. Orang Islam tidak dikenakan hukuman hudud. Orang Islam tidak dikenakan hukuman kanun ini. Tetapi kalau mereka memilih, kalau mereka memilih untuk dihukum, itu tidak ada, tidak menjadi halangan. Tetapi saya bagi jaminan kepada dua golongan yang tidak perlu takut kepada enactment kanun jenayah syariah ini, iaitulah dua golongan. Anda tidak perlu takut kepada enactment ini. Yang pertama adalah orang-orang Islam yang tidak ada niat sedikit pun melakukan jenayah-jenayah hudud itu. Jenayah hudud ini dia panggil the heinous crime in Islam. Jenayah yang paling hina sekali dalam Islam, kerana dia merosakkan struktur masyarakat itu sendiri. Dia merosakkan manusia itu sendiri. Zina merosakkan keturunan manusia, merosakkan generasi yang akan datang, memporak-porandakan rumah tangga, tuan-tuan. Begitu juga minum arak. Apabila seorang itu minum arak, sudah cukup untuk dia melakukan semua jenayah-jenayah yang lain. Kita tengok hari ini dadah. Apabila seorang itu ada masalah dadah, maka semua benda boleh berlaku. Rogol, rompak, curi, bunuh dan sebagainya. Begitu juga dengan qazaf. Menuduh orang berzina, melakukan zina. Boleh memporak-porandakan manusia, memporak-porandakan rumah tangga, memalukan kaum keluarga. Sebagaimana yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rompak. Apa yang kita paling takut sekali di Malaysia sekarang ini, tuan-tuan? Semata-mata nak mendapatkan RM100, RM150, orang sanggup bunuh orang, orang sanggup masuk rumah orang, rogol anak orang, pecah rumah orang, bunuh orang, kelah lahir maknya sendiri. Kerana apa? Kerana semata-mata nak dapatkan RM100, RM150. Dan ini berlaku di mana-mana sekarang ini. Cukup menakutkan. Sebab itulah dia dimasukkan dalam jenayah hudud dalam Islam. Tuan-tuan,
Jadi kalau kita, adakah sini orang yang niat nak melakukan rompakan? Ada. Ada niat nak melakukan zina? Ada. Ada niat nak mencuri? Ada. Kalau kita tidak ada niat, apa sebab kita mahu takut? Ya. Yang kedua, orang bukan Islam, tak payah takut. Sebab anda hanya akan dapat manfaat daripada hudud. Anda hanya dapat manfaat daripada hudud. Ya. Rumah tangga terjaga, harta benda terjaga. Tetapi anda tidak dikenakan hudud. Maka tuan-tuan, sebab itulah dalam proses ini Kerajaan Negeri Kelantan telah buat kajian demi kajian. Ya, setelah halangan perlembagaan, perlembagaan ada halangan melalui peruntukan jadual ke-9 senarai 1, 2 dan 3 telah memperuntukkan bahawa undang-undang jenayah ini adalah hak persekutuan dan persekutuan sudah pun membuat undang-undang yang dinamakan Penal Code. Ya. Negeri tidak boleh buat hukuman lagi. Kalau buat hukuman juga, kalau buat undang-undang juga bertentangan dengan undang-undang Penal Code. Apabila bertentangan, maka perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa undang-undang yang dibuat oleh negeri yang bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh pusat, maka undang-undang negeri akan terbatal. Maka kita terbatal undang-undang kita. Kita tak boleh buat. Begitu juga bagaimana Mahkamah Syariah nak melaksanakan hudud, sebab ada satu lagi undang-undang yang dibuat oleh pusat namanya Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan bidang kuasa 1965. Revise 1984 yang menghadkan hanya Mahkamah Syariah, tak kira siapalah hakimnya, hatta Yusuf Al-Qardawi sekalipun kalau dia datang ke Malaysia jadi hakim Mahkamah Syariah di Malaysia, dia hanya boleh menghukum dalam bab jenayah sekadar 3 tahun penjara maksimum, RM5,000 maksimum denda dan juga 6 kali sebatan. Maka ahli undang-undang pada waktu itu mengatakan tidak boleh laksanakan hudud ini oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Tetapi masa 2 minit ya. Tetapi akhir-akhir ini ada pandangan mengatakan bahawa ada beberapa kes yang diputuskan oleh mahkamah. Umpamanya kes Sulaiman Takrib. Ya. Ada beberapa kes lagi yang mengatakan ada ruang untuk kita melaksanakan di Kelantan ini. Dengan cara kita buat penafsiran semula perlembagaan dan sebagainya. Kita buat jawatan kuasa teknikal pelaksanaan hukuman jenayah syariah Kelantan yang dulunya dipengerusikan oleh yang amat berhormat Menteri Besar sekarang, pada waktu itu Timbalan Menteri Besar, dan sekarang ini dipengerusikan oleh yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar. Kita bincang, kita fikir, kita buat bengkel, kita buat seminar, kita minta pandangan dan sebagainya. Maka kita memutuskan untuk melaksanakan hukum ini di Kelantan. Maka apabila mereka melihat kesungguhan kita, tiba-tiba mereka bagi sokongan. Bagi kita tak kira. Yang pentingnya kita boleh laksanakan. Satu masa nanti tuan-tuan, sekarang ini kita memperjuangkan royalty petroleum. Kita ceramah sana sini, kita doa sana sini, pergi sana sini, Pemuda kita pergi sana sini kerana memperjuangkan hak kita terhadap royalty. Itu hak kita, kita sembahyang hajat dan sebagainya. Satu masa nanti apabila UMNO tersepit, tuan-tuan, mereka akan berikan hak royalty kita itu sebagaimana mereka sekarang lafazkan dengan mulut mereka, walaupun kita tak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mereka berikan kebenaran untuk hudud. Pada masa itu kita mesti ambil royalty kita, tuan-tuan. Maka insya-Allah kita akan bentang di parlimen melalui perkara 76A1 melalui kaedah perlembagaan, dan tak perlu pindah perlembagaan, tidak perlu 2/3 majoriti. Kita akan bawa hanya perlu kepada simple majoriti, 2 rang undang-undang, 1 rang undang-undang, memohon supaya persekutuan memberi kebenaran kepada Kerajaan Negeri Kelantan melaksanakan hudud, kerana itu dibenarkan, diizinkan oleh perkara 76A1 Perlembagaan Persekutuan. Dan yang kedua, kita akan bawa 1 lagi rang undang-undang untuk memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah bagi menghukum di Kelantan sahaja dulu, bagi menghukum kesalahan-kesalahan hudud itu dengan enactment jenayah syariah kita, tuan-tuan. Maka apa lagi alasan kita selain daripada semua daripada kita mesti menyokong ini? Tanggungjawab kita mesti menyokong ini, tuan-tuan. Sebagai seorang Islam, wa'atiyu Allah wa Rasulullah. Taatlah kamu kepada hukum Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u. Dalam bab kita nak buat taat kepada Allah dan Rasulnya ini, jangan kita kata itu dan ini, jangan buat, jangan buat. Hatu kata buat, hak ni kata jangan buat. Kita berselisih pandangan. Fatafshalu. Nanti
jiwa kamu jadi lemah. Kami pun kalau rakyat tu kata tak sah buat, tak sah buat itu ini, itu ini, kita pun jadi lemah. Bagi semangat kepada kerajaan negeri. Anda telah beri mandat kepada kami untuk memerintah negeri Kelantan. Rakyat negeri Kelantan semenjak tahun 1990 memberi mandat kepada kerajaan negeri Kelantan, antara lainnya kerana janji kami untuk melaksanakan syariah Allah SWT. Maka bagi sokongan kepada kami. Kalau ada kata-kata yang melemahkan semangat kami, fatafsyalu, sebab itulah Allah kata melemahkan semangat kami. Wa tadhhabu rihukum. Nanti apabila kamu lemah, musuh-musuh kamu akan senang. Kamu akan jadi lemah, hilang kehormatan mereka kepada kamu. Wasbiru, sabar. Kita hendaklah sabar, insya-Allah. Berapa banyak kita telah melakukan perubahan demi perubahan di Kelantan ini, yang satu masa dulu orang fikir it is impossible to do it. Mustahil boleh buat. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan kita, Allah bantu. Dan apabila kita buat, berjaya. Dan apabila berjaya, mereka di pusat dengan malu-malu tiu apa yang kita buat di Kelantan. Kita menerajui perubahan, dan perubahan yang kita nak buat ini adalah perubahan yang cukup besar, yang insya-Allah Allah bagikan kejayaan kepada kita. Dan satu masa Malaysia akan tiu apa yang kita buat di Kelantan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.